بسم الله الرحمن الرحيم الفاد من تعلم وتعلم وإفادة والاستفادة ولا سؤال تمسك بكتاب الله سنة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim Ilangkol masih pada pembahasan kesunahan-kesunahan puasa Sengaja pembahasan tentang kesunahan puasa ini Saya bahas di tengah-tengah puasa Karena kita bisa langsung mengamalkannya Jadi bisa so langsung mengamalkannya Karena dikatakan bahwa Afdolul ilmu ilmu hal Ilmu yang paling afdol adalah ilmu yang kita butuhkan sekarang ini kita butuhkan, sehingga saya membaca kesunahan-kesunahan di dalam puasa atau Ramadan. Masih di kitab yang sama, Takrirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, dalam kesunatan-kesunatan, kemarin kita sudah membahas, pertama kesunatannya adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, kemudian sahur, Uh, kemudian berbuka dengan sesuatu eh dengan apa kurma kemudian sekarang adalah alitiano bidua iftor, yaitu membaca atau mendatangkan bidua iftor dengan dua iftor dua berbuka jadi ada dua berbuka yang sering kita dengarkan di TV ini pas nyetel TV. Oke, okay. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizki Dahbatul maufatilatil uruk wasabatul ardu, insya Allah. Nego doa nih. Kata doanya itu banyak. Ada yang doa lebih lengkap lagi, ada yang lebih lengkap lagi. Sing umum ini ku. Nah, kebanyakan sekarang kasusnya adalah doa itu dibaca kapan lah ini. Doa iftar nih dibaca kapan sih? Di sini dikatakan <tuh> di dalam kitab lain di dalam kitab Busratul Karim dikatakan wasuyan wa indahu dan disunahkan mengatakan berdoa itu Allah lakasumtu dan seterusnya itu ketika hendak berbuka wal aula dan yang utama adalah ba'dahu setelah berbuka jadi Mimik rin, minum dulu atau makan kurma dulu ya kemarin kita bahas makan kurma makan kurma baru Allahumma lakasumtu wabika amantu bukan turun bonopopo apa-apa terus dunga ndak nah terus doa sebelumnya apa Tat? doa sebelum berbuka itu apa doa sebelum berbuka itu ya Allahumma barik lana fima rozak wakina ada banar doa sebelum makan nih loh itu juga berlaku semuanya ketika berbuka. Nih dilengkapi mana? Allah majal nih, Allah majal nikmatan mahtam tutu ya Allah jadikan ini nih nyambung sampai ke surga banyak doa doa itu banyak. Cuman yang masyhur adalah Allah mabarik lana fi rozak tana wakina ada benar. Setelah makan satu kurma misalnya atau minum satu tegukan habis itu baru Allahumma laka wa bika amantu wa ala rizki ka tuh dan seterusnya. Okay, jadi eh uh, kita luruskan selama ini kita memahami doa itu dibacanya sebelum berbuka. Padahal wal aula yang utama adalah doa itu dibaca ba'dal iftar setelah iftar. Seandainya habis makan kurma minum lali makan, terus merganis kesusu komat, ya tidak apa-apa, setelah makan selesai baru baca doa Allahumma lakasumtu. Kenapa sih? Karena artinya kalau kita lihat, Allahumma lakasumtu, ya Allah bagimu aku berpuasa. Wa ala after tu dan atas rizkimu saya berbuka. Loh, awakmu durung buka kok wis muni berbuka. ya kan? Kalau sudah makan sesuatu, minum sesuatu baru wa ala rizkika ator tuh ya. tapi kalau belum makan sesuatu loh ini pakainya madhi madhi itu fil fi madhi itu sudah berlangsung sudah dilakukan ya sudah dilakukan bukan wa'ala irsika naftor tuh iya kan dan seterusnya mungkin pun mugi uh, ini kita bisa memahaminya Oke, itu kesunahan yang nomor lima yaitu doa ketika berbuka sebaiknya tadi sebaiknya nek kula tak siasati saya karena saya tahu mungkin jamaah ini ada yang ndak hafal, ada yang lupa, ada yang gobok kabeh napa niki komat doa habis salat maghrib tadi doa habis salat maghrib itu adalah onok doa niki Allahumma sumna wa ala mari salat maghrib tapi diganti niate jamaah karena apa joko joko buk menowo ono sing lali gak do dongo dongone barengan pun bon. ternyata ada kesunanan lagi di situ wa inda iftor jadi setelah berbuka mari buka mari mari dongo allah malaka sumtu, selesai langsung nawaitu jadi wa ayan wia inda iftor dan niat puasa untuk esok ketika berbuka. Hauf ayansia niyah Takut lupa niat. Karena orang yang lupa niat, orang yang tidak niat puasa, ternyata subuh lagi sadar. Lu, aku ini niat. Piye ini. Piye ini niat. Maka dia wajib menahan puasa. Jadi, koyok wong poso, ora leh mangan, ora leh ngombe, sampai maghrib tapi posone gak dianggap jadi wajib kodok kupuk bawang istilahnya melu tapi radi radi anggap maca cilik dulu, yo melok kupuk bawang wae melok tapi radi anggap yo iku poso melok tapi radi anggap lo yo percuma dah nengono yo rasa poso ndak oleh ndak niat ternyata terus oh, aku gak sah aku gak niat deh Wes, ngombe mangan sarapan tuso jenengan tuso kutu nahan Iku goro-goro lali gak niat. Kemarin sudah kita bahas tentang niat. Oke. Dulu sudah kita bahas tentang niat. Pentingnya niat. Makanya ini diamalkan di sana. Di sana setelah berbuka sholat maghrib, niatin itu mantun sholat maghrib. Jadi habis sholat maghrib langsung nawa itu somagoti ada di sana. Tahu gitu ala som terus bareng-bareng nawa itu somagoti anadai partisari. Tembikin niatin mantun witir Loh mungkin dah untuk meninggalkan niat, lupa niat. Banyak ada orang yang ngapunten ngapunten teraweh gak genep, langsung mulai. Gaya-gaya sok witir dewe. Aku mari, aku witir kok bengi, langsung mulai. Oke, langsung mulai. Banyak banyak. Nek teraweh nutuk sampai terakhir. Sampai nawa itu, soma hode, anak wah aku melok, aman insya Allah. Dari tidak niat. Tapi ada beberapa orang yang ya pengen alah sengok aku witire Terawih, bar rong langsung ana sing kurang rong langsung ber wis gayane kok witir bengi-bengi lali dek nek gak niat mungkin awal-awal oke okay. kok pertengahan wis mulailah lah lali Me, karena itu disunahkan niat bersama Cuman di sini di Indonesia letaknya kan Ba'da Taraweh, Yang benar itu Ba'dal Maghrib. Di Yaman Ba'da Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Sunnahnya adalah niat bersama-sama gitu. Jadi niat. Bareng, bareng niat. Ayo bareng-bareng niat Makanya itu nek Taraweh, genep. Nek imamnya durung ngadek, durung berniat. Ya usaha no bertahan. Insya Allah aman dari lupa ndak niat. Oke. Tapi nek tengah-tengah wis ngadek, buah mergo sinetron, buah mergo apa okay. setengah-tengah, aduh kita sekali lagi, ki, mame kesuwen makanya itu imam ya juga suwi-suwi ayo okay. yuk idaha ba'da tasahur loh engkau dibalik ini. jadi niat itu beribu-ribu kali tidak apa-apa semalam mari mari niat, tapi buddha lisa niat, mari isa niat, mari traweh niat itu tidak apa-apa lebih baik kebanyakan daripada lupa dan niat itu tidak rusak dengan misalnya jenengan mantun niat nawa itu semanggoti dan seterusnya terus pikir ah sesuatu aku gak poso ah arasan ini tidak rusak dengan apa istilahnya erot erot itu berpaling misalnya sunah poso sunah senin kemis Wis aku tak poso ah sesu niat poso senin kemis ternyata mari marip terus mari isak mikir es gak ses sesu gak usah poso nah, ini tidak merusak niat tadi Seandainya besok jenengan poso, sah niat dengan yang awal tadi. Meskipun setelahnya ditindesin, be, gak wes aku gak sah niat wis. Eh, gak sah poso aku, ndak apa-apa. Jadi tidak rusak. Misalnya jenengan niat poso saya itu semua terus mikir, wah, seandainya besok saya ndak puasa, lah ngono kan, wah, enak paling yo. lah, iki tidak merusak niat tadi, tidak merusak niat yang awal tadi. Itu enaknya, itu enaknya. Oke, pun lanjut disunahkan kesunahan berikutnya adalah taftirus saimin memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa lima fihi minal ajril kabir fa'il hadis dalam hadis manfaat rosai mankan ala humis tula ajri rohirah anahu layang gusmin ajri soim barang siapa memberikan buka kepada orang karena lahumis tula ajri maka dia mendapatkan pahala sepertinya kalau di masjid ini ada dua ratus jamaah ada dua ratus jamaah tapi tidak sih kan pinden kali doso nggih. Okay. Eh 10 apa 20 kotak eh 10 nggih. Okay. Berarti 10 orang. Yang jenengan maringi 10 kotak berarti 10 orang. Nek maringi 20 kotak berarti 20 orang. Nggih. Okay. Maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Makanya biasanya teng Yaman niku sering wonten buka bersama, uzumah istilahnya. jadi ngelombok wong-wong terus buka bersama dan paling sewenang niku memenjamu santri jadi pelajar kenapa? karena posone pelajar ini insya Allah balane gede menjamu ulama insya Allah posone ulama balane pahalanya gede dikocok Quran, dikocok amal-amal lapek sehingga nek golek mesti timbang mancing iwak teri mending mancing iwak kakap kasarannya ngelakuin jadi oh, suwering Tadi enak tuh niku. Tadi pelajar niku. Eh saulan poso niku. Enak wis. Sumbering so, tiang-tiang niku. Eh bocah-bocahku tundang Rono, tundang rono Kak Rono dikirimi, dikirimi. makane teng meriki, teng bunti-bunti katay. Nek wonten tak cil niku. Sak derenge wonten ngaji. Tadi ono ngaji menjelang berbuka. Supaya apa sih? Supaya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang memberikan buka itu cukup banyak onok pahala ngaji nih jenengan orang kok eh anten kurang mang menit ayo budal masjid kurang mang menit pas tepak nggak tutup kono lugo, langsung end ento lu gue iki ya gue jadi niatnya wes niat gue tak jelbotan onok ngaji di se tiga pahala wong siji ngaji dombe pahala 60 tahun nek wong 10 10 kotak berarti 600 tahun jenengan maringi buka ko, 10 kotak potong mbek ganjaran 600 tahun ibadah. Nggih, mergane ganjarane wong 10 mau semelok ngaji dan seterusnya, dan seterusnya. Nggih, mangkane nek saged nderek ngaos. Nggih, nderek Eh, luweh apik telat timbang ora blas. Eh, ngaji, eh telat cah, apa, apa Timbang gak blas timbang gak belas, betul nomor nopo tidak ada yang memalukan di dalam mencari ilmu artinya, wah telat ngaji wes us, gak usah, betul nomor nopo tidak apa-apa daripada ti, tidak. Pun memberikan buka orang yang memberikan buka pada orang yang berpuasa akakan. Sunahnya wa ayyakula disunahkan berbuka bersama mereka. Walau bitam rotin disunahkan ngasih buka itu walaupun dengan kurma. As surbah atau minuman. Aku gak Aku pengen untuk ganjaran kau ngono, aku jane pemelokan nang Masjid Rahmat berbuka cuman gak iki, mau tenang aku gak duwe wes, aku tak kurma jiwa wae, gak apa, apa wes aku tak ngombene wae gak apa gak bobo, jenengan nek semre, napa video nek ningali video pun Madinah. poso teng nih Madinah, nggih. Okay. Mugi-mugi nih amin posonan amin. Allahumma amin. Oh, nih luar biasa, pak luar biasa bu, wes salah. ikut jenenge wong iku, us bahkan ada calo bagian golek. Ayo ayo buka mbak aku, ayo ayo buka mbak aku. Jadi moh moh, moh moh iku biasa bahasane Yo moh moh, is bahasa jawa nih moh moh, Uh opo wae. Jadi jenengan lunggu ngoten, wes ditui. Temukah Medina niku, luar biasa, luar biasa. Jadi jenenge wong niku pengen do berlomba-lomba memberikan buka kepada orang lain niku luar biasa, luar biasa. Oke. Nah, semangat itulah yang akan kita tularkan di sini. Semangat itu yang akan kita tularkan di sini di masjid-masjid, di musola-musola. nggih. -musola. misalnya ini masjid full, wis aku tak iki wae ning tonggoku, Wes, berbuka. Tapi harus berupa makanan. Nggih, ndak bisa engke tanggone, tanggone eh iki lho, apa? iki duwe kanggo awakmu, tuku buka ya, tuku buka. <gay> nggih, ndak bisa, tapi kalau ke masjid titip amanah namanya. Nggih, aku bingung masake wis aku titip iki pesenno, ndak apa-apa. Tapi kalau ngasih orang langsung berupa uang karena ndak makanan, nggih, kan ndak makan. Kalau langsung si yang puasa nggih, langsung didamel Bu buka. Pun bon. disunahkan makan bersama mereka. Loh, sunahkan makan. Ada mengatakan saya saya tanya dulu, nggak bisa karena mungkin saya pas crash saya enggak bisa pas luar kota. Kalau begitu makanlah seperti yang dimakan mereka. Ojo kayak kayak buka jangan asem misalnya, kayak jangan asem kayak sebuan pak pindang, neng omah iwa lah 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 orang terima wes renorno lo ndak paling ndak ketika misalnya kita dapat jadwal hari apa misalnya ya hari kemes misalnya hari kemes hari kemes kita dapat hari kemes kita kasih apa sih yang di masjid itu? Oh kita kasih ayam, ya bukannya kita ayam. Kita kasih apa sih tempe, ya bukannya tempe. Ya, kok mari mangan tempe itu, mari dipadak no bukone, pun jenengan sakar mangan liane. Sing penting onok kesamaan, bukan membedakan. Ojo kok masjid masjid ini gawe no sing liane we, sing sing ecek-ecek, kene bukannya sing yes yes, lo buat tenang sal. Tadi Nek iso podo, nek iso makan bersama di sini. Nek gak iso mangan podo ning omah. Nek gak iso sak sing tak takoni masjidku wae enak-enak. Aku gak oleh dokter e. Ya. sing tak kene ning masjidku ya wis. Nggih, tapi nek saged disamakno antara menu kita ketika hari itu dan juga apa ini yang kita berikan kepada orang lain. Bon. Islam itu luar biasa jane nek dipikir. Nggih. Oh ngono Iya, jadi ora kok nopo nggih saya baca itu sampai Masya Allah sampai sedetail ini loh diajarkan sedetail ini itu bukan diatur ya disampaikan kepada kita diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun lanjut sunnah berikutnya adalah al ikhtisal minat janabah qabdal fajar huru al likai yabda'u tahiran disunahkan berikutnya adalah mandi bagi mereka yang punya jinabat, junub, punya tanggungan mandi besar. Misalnya Ibu E, misalnya kalau perempuan itu terputus dari head suci, maka apa? suci malamnya jam 12 malam, suci jam 1 malam, suci maka disunahkan saat durungnya subuh, itu adus rin. Karena ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, ketika masuk puasa itu harus dalam keadaan suci. Atau setelah malamnya itu dulinan gitu, suami istri dulinan pengine lah itu saat turunnya subuh saat turunnya subuh atus ada yang mewajibkan onok sing muni karena ada yang bilang seperti itu kudu pos, poso itu memulai puasa itu dalam keadaan suci ya pas adan adan subuh allah wakbar itu harus keadaan suci lah ada yang mengatakan demikian sehingga disunahkan untuk mandi yang mengatakan adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, uh, "Wajib dalam keadaan suci, hadisnya Imam Abu Hurairah." hadis sih, ya, manas asbaha junuban, fala saum, Barang siapa yang menjumpai subuh dalam keadaan junub, duit tanggungan, etus, uh, fala saum, lahu, maka baginya tidak ada puasa. Ada yang mengatakan demikian, hadisnya, tapi hadis ini dinaseh, dinaseh, di di apa diganti nggih maksudnya ditindesi ditindesi dengan hadis yang lain lah untuk berjaga-jaga mandi dulu nggih mandi du, dulu monggo toh luar biasa enggak, mandi sebelum fajar niku luar biasa eh oh. uh, nek gadah yoga isek sekolah itu mandi sebelum subuh itu manfaatnya luar biasa luar biasa tadi jam telu pokoknya saat ini subuh tangi adus gebyuran wong disik banyu perawan banyu perawan, banyu perawan, cukup no banyu sumur lo, banyu perawan. Ternyata di dalam Islam itu ada. Jadi mandi koblal fajar itu dateng no cerdas, dateng no pinter. Di kopiok bon bonan nih, yo, acung, kene tak adu sih acung. Oh, ringking kok terakhir terus. misalnya nah, misale, misale di kopiok. Nah. di sebelum subuh, sebelum subuh. Niku, okay. ini ku menjadikan uh, otak niki encer, termasuk fadilahnya termasuk fadilahnya dan banyak lagi pun bon. mandi kemudian yang berikutnya adalah delapan al-iktisal kulla laylatin min layali ramadhan ba'dal maghrib al-iktisal mandi disunahkan mandi enak ini kesunahannya enak-enak tok enak-enak gampang ini paling memberikan buka orang lain roto ngetok no duwe ini nomor delapan adalah mandi setiap malam di malam bulan Ramadan ba'dal maghrib setelah maghrib jadi nek bulan puasa itu dirubah apa jadwalnya dirubah likaian satu kiam supaya semangat untuk menjalankan kiamul apa sholat dan lain sebagainya mandi habis asar itu makruh jadi nek poso aduse mari maghrib. kok mari asar tek mulai kerja ditahan dulu. Ojo atus Nggih, karena makruh. Ya, yeah. wis, sret engko adzan maghrib, misalnya nang masjid ngaji, kemudian ikut buka, mari salat maghrib pulang adus. Adus. Disunahkan mandi sebelum berangkat trawih ba'dal maghrib supaya semangat. Ini gampang, tapi banyak orang yang juga masih belum melakukannya. Roto-roto, saat kebiasaan ugi mandiku sore, sore aku wis adus. Jadi yo, do, ndak. Ini karena berbeda. Di bulan puasa ada cara yang berbeda, yaitu mandi badal maghrib supaya semangat. Napa niki e, posone? Eh supaya semangat terawih pun. Gak tambah ngantuk, buatan. Cobi jenengan. Jadi adus mari maghrib niku adus. Diniati, niku kesunahan. Diniati oke okay lo kesunahan nih. Adus bakdal maghrib supaya semangat untuk menjalankan tara tarawih. Orang ngantuk, orang ngantuk Tapi yang ngono buka nih ojo warek, warek. Nih buka kewarek kendi dusi ngantuk terus ngenteni ah tak ngenteni traweh cah neng kamar kelimbungan yo gak traweh bukone pas-pasan wae biasa wae wis terus adus oh iku luar biasa iku suger kok Sa traweh bereng semangat lah kok mari traweh lesu ya itu urusan guri mindo ya mindo akhirnya poso mbak poso podo wae mangane peng telu lah bulet deh poso gak poso mangan ping telu nggih ana ana model ngono oh kuwi <gukuh>, ana buko mangan kok mari trawe lesu mangan maneh nggih engko sahur mangan maneh jerene jawabane gantine awan tat gantine awan ben kuat alah <gukuh>, poso iku ben ngrasakno sedina mangan ping pindho iku dos pundi karena sebagian saudara-saudara kita itu sehari makan dua kali, wes alhamdulillah, alhamdulillah sehari makan dua kali itu sudah alhamdulillah ya pon niku luwes jam lima luwes lima pon wal e muhafadu ala solat tarawih nah niki dan menjaga sholat tarawih min awali dari malam pertama ila akhiril lail sampai malam terakhir bulan suci Ramadan. Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa tisaaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dalam keadaan iman wa tisaaban, ghufirallahu, maka akan diampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dambi. Yang telah lewat. Ini makanya kudu dipahami. Oh, berarti sapa wong sing sembahyang tarawih, Tat? iku di sepura doso-dosone nggih sarate namung siji napa ta genep <laughs> dari awal sampai <laughs> akhir lho ta sing wedok piye sing wedok nggih khususan sewedok niku pokoke nek pas suci nggih trawe nek gak suci yo gak usah trawe gak entuk trawe genep nek cuman satrawe kemudian diampuni we nek tenan nggih di sini Man, koma, Ramadan. Barang siapa yang mendirikan Ramadan. Bukan barang siapa yang men mendirikan satu malam dari bulan Ramadan. Bukan, tapi dia melanggengkan semuanya. Di Ba'dul ba Hadis, di hadis yang ini. Jadi saya full dari awal sampai akhir. Itu dosa-dosa ini jenengan, sendisik-sendisik. Antek apa Hilang resik apa Dari awal sampai akhir. Yang hikmah yang kedua adalah nek jenengan traweh dari malam pertama sampai malam terakhir pun dalah pasti 100% jenengan angsal Lailatul Qadar. 100%. Tapi nek jenengan enggak traweh sepisan saja wis gak 100%. Wis karek 96,66%. Hmm. Iya dikurangi 1/30 sih. Nggih jadi kok terus iso no onok kemungkinan jenengan niku gak ngonangi Lailatul Qadar. Tapi ini full dari malam awal sampai akhir, Om, iku sudah 100% Lailatul Qadar. Podo ambek ibadah, oh podo mak podo ambek 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Maka jenengan kok ngonangi selama tat saya 12 tahun ini, Dat. Saya ndak pernah godang traweh. Selamat. Anda umur Anda adalah seribu tahun. Saat saya 24 tahun ini, saat apa full saya tidak pernah gotang, umur Anda adalah 2000 tahun. Jadi setiap 12 tahun itu, 12 di ping 083,4 itu sewu. Jadi sewu tahun. Iku nek full traweh. Makanya ayolah, wingi pun kalau terangkan, wis pokoknya traweh. Eh, ini iso masjid rong puluh, neredok pegel yo ya walu neredok pegel na yo ya rong rekaat jamaah neredok arah sarasan yo ya nengoma bulet teh <guletai>, dinyang terus gak kudu jamaah mungkin kalau terangake pertemuan berikutnya saya terangkan tentang dua hal traweh dan witir ini urutan traweh sama witir ini ada bab sendiri tidak di sini ada bab sendiri mengenai tarawih dan witir caranya rahasianya dan lain sebagainya di traweh dan witir karena saya lihat sebagian masjid di Tuban ini masih ada yang keliru mohon maaf masih ada yang keliru empat rakaat salam empat rakaat salam tidak benar kau ono traweh model menunggu kau besok nah, nanti pertemuan berikutnya nanti saya apa bahas tentang traweh saya tidak bahas jumlah rakaat ya saya pembahasan cuma nanti kita tidak terlalu fokus tapi fokus di keabsahan dari traweh. Jenengan sah tidak trawehnya di situ. sama witir. Gak pertemuan berikutnya nih tabah saya ini nanggung orang mari. Gih mugi mugi diparingi panjang umur. Amin Allahumma amin mugi mugi sehat panjang umur sakit kepanggil malih sakit terus ngaji sampai akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi fardut ilayya inda jadi ilayhi faladun sinihi ya rabbal alamin Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi fardut ilayya inda jadi ilayhi faladun sinihi ya rabbal alamin Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi fardud ilayya inda jadi ilayhi Fala sinihi ya rabbal alamin al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اللهم اعفنا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته